Kalau kita tengok ada banyak, ada pelbagai versi cerita dekat luar sana berkaitan dengan dua hal isu ini, dan saya seikhlas hati ingin memohon maaf kerana atas segala kesalahan SOP yang dalam pengetahuan saya maupun di luar pengetahuan saya tentang dua isu ini. Nilofa, 32 tahun, memohon maaf atas insiden pelanggaran prosedur operasi standard SOP majlis pernikahannya bulan lalu dan kontroversi rentas negeri pada kunjungannya ke Langkawi baru-baru ini. Melalui rakaman video berdurasi kira-kira 2 minit kepada media, pengacara dan usahawan kontroversi itu mengaku kurang menjaga sensitiviti semua pihak dan terlepas pandang dalam banyak perkara. Kata Nilofa, kalau kita tengok, ada banyak versi cerita di luar sana berkenaan kedua-dua isu ini. Saya seikhlas hati memohon maaf atas segala kesalahan SOP yang dalam pengetahuan saya maupun di luar pengetahuan saya berkenaan kedua-dua isu ini, katanya. Nilofa berkata, dia dan suami Haris Ismail, 26 tahun, menerima dengan hati terbuka segala keputusan dan tindakan pihak berkuasa ke atas kedua-dua insiden berkenaan. Sekali lagi, saya hendak memohon maaf kerana kurang menjaga sensitiviti hal ini dengan semua. Saya sepatutnya memberi contoh yang baik mengenai hal itu, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuba buat video ini pendek dan padat untuk bagi penjelasan dan juga pencerahan tentang dua perkara tentang majlis perkara saya baru-baru ini dan juga isu rentas negeri kepada Langkawi. Baik, saya buat hari ini kerana hari ini alhamdulillah selesai saya dan keluarga saya, suami dan keluarga saya, keluarga ini pergi ke hadir ke Balai Penjawa ini untuk begitu bersama dan juga keterangan untuk bantu siasatan kepada kuasa. Saya dan suami pergi pada awal minggu ini dan keluarga suami pergi feeling sego dan keluarga saya pergi ke hari ini. Alhamdulillah untuk kehadiran ke Balai Polis selesai. Dan kalau kita tengok ada banyak, ada pelbagai versi cerita dekat luar sana berkaitan dengan dua hal isu ini, dan saya seikhlas hati ingin memohon maaf kerana atas segala kesalahan SOP yang dalam pengetahuan saya maupun di luar pengetahuan saya tentang dua isu ini. Saya dan bapa suami mengakui dan menerima dengan hati terbuka segala keputusan untuk tindakan kuasa. Dan saya sekali lagi saya nak mohon maaf kerana kurang menjaga sensitiviti tentang hal ini dengan semua. Ada banyak perkara yang saya terlepas pandang and saya patutnya memberi contoh yang lebih baik mengenai hal itu dan katanya. Nilofa berkata dia memilih membuat permohonan maaf berhubung kontroversi tercetus hari ini selepas semua urusan termasuk proses memberi keterangan polis selesai. Alhamdulillah, hari ini selesai proses beri keterangan dan kerjasama kepada polis. Saya dan suami pergi beri keterangan pada minggu ini, keluarga mertua beberapa hari lalu dan keluarga saya hari ini, katanya. Pada kesempatan itu, Nilofa turut mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam dengan harapan Ramadan kali ini lebih baik. Semoga Ramadan ini kita mendapat ketenangan dan keberkatan, insya-Allah, katanya. Ya, dan saya juga nak ambil kesempatan inilah untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga bulan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Sentiasa ramai dengan Allah SWT dan mendapat ketenangan dan keberkatan, insya-Allah. So, assalamualaikum. Insya-Allah, katanya. Nilofa selamat diijak kabulkan dengan Haris, iaitu pelakon dan pendakwa bebas yang juga dikenali sebagai Puris, di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara pada 27 Mac lalu. Isu pelanggaran SOP pada majlis itu timbul selepas tular di media sosial foto menunjukkan jemputan yang hadir tidak mematuhi SOP ditetapkan pada Majlis Keselamatan Negara MKN. Nilofa juga mencetuskan kontroversi apabila memuat naik hantaran memaparkan kunjungannya ke Langkawi lantas menimbulkan spekulasi pasangan ini sedang berbulan madu beberapa hari selepas diijab kabulkan. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.